Kedekatan antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan sudah terjadi cukup lama, tapi siapa sangka pada bulan September di tahun 2021, Ria Ricis bersama Teuku Ryan menjadi pasangan yang fenomenal, bahkan diketahui pada tanggal 23 September di tahun 2021, Ria Ricis bersama Teuku Ryan resmi lamaran. Dengan kata lain, kemungkinan besar hubungan antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan akan dianggap resmi secara agama maupun secara hukum, karena kemungkinan besar di dalam waktu dekat ini mereka berdua akan menjalin pernikahan. Hal ini semakin diperkuat dari hubungan mereka dari hari demi hari. Kita seringkali melihat Ria Ricis seringkali menunjukkan sikap yang sedikit manja, dan juga seringkali Ria Ricis berbuat usil kepada Teuku Ryan, dan hal tersebut menjadi momen yang romantis bagi hubungan dari Ria Ricis bersama Teuku Ryan. Meskipun mereka baru lamaran, tapi perilaku antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan hampir seperti pasangan yang baru saja menikah. Bahkan diketahui di dalam Instagram story, terakhir kali diketahui ketika Teuku Ryan pergi meninggalkan Ria Ricis. Di situ Ria Ricis berkata, "Jangan lama-lama ya." Terus diakhiri dengan kata janji. Dengan kata lain, Ria Ricis tidak ingin berpisah dengan Teuku Ryan, apalagi mungkin hanya sebentar saja, itu tidak diinginkan oleh Ria Ricis. Dan uniknya, pada hari Sabtu 2 Oktober di tahun 2021, diketahui di dalam postingan Instagram dari Ria Ricis dikatakan bahwa ini kapal merupakan detik-detik si abang menyatakan cinta pertama kali kepada Ria Ricis. Dengan kata lain, di kapal inilah Teuku Ryan pertama kali menyatakan cintanya kepada Ria Ricis, dan itu merupakan hal yang baru bagi kita semua. Bahkan di dalam kolom komentar, Teuku Ryan berkata, "Jangan no debat." Dengan kata lain, sepertinya Teuku Ryan tidak ingin Ria Ricis membuka cerita ketika Teuku Ryan menembak Ria Ricis untuk pertama kalinya. Apakah mungkin cerita yang ada di kapal tersebut akan dibuka ketika mereka berdua resmi menjalin sebuah hubungan, atau dengan kata lain ketika mereka resmi menikah? Kita tidak ada yang tahu tentang hal tersebut, tapi mari kita sama-sama doakan yang terbaik akan hubungan dari Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Dan berikut adalah beberapa cuplikan keseruan dari Ria Ricis bersama Teuku Ryan, dan berikut cuplikannya. Terguncang, kayaknya butuh foto di pantai deh. Aduh. Terus. Makasih Pak Bu. Terus. Jangan lama-lama tapi. Udah enggak lama. Iya enggak lama. Ih. Enggak ada kata-kata yang bohong, aku jadi kena nabrak. Santai. Santai, enak. No, Rian kerja pemotretan banting tulang. Anda santai-santai dengan hidung kecil yang pesek ini malah rebahan. Abang, aku dikatain hidung pesek. Aku dikatain. Rian, abang merah, Rian merah. Lagi kerja tuh. Enak ya Anda. Diam enggak lo? Orang lagi fokus. Aku lagi ngurusin calon suami aku. Masya Allah. Lagi ya bang? Lagi? Okay. Tapi, oh boleh lagi.